Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Rena Suti. Gimana guys semuanya? Kabar baik? Ini puasa yang ke-24 ya. Hari ke-24. Iya, 24. Pokoknya selalu sehat, panjang umur seperti biasa. Ini si Rizky lagi nganter istrinya pulang, jadi aku jaga warung dulu. Biasa ya guys ya, kalau misalnya hari puasa itu cuman menunggu yang beli. Setiap hari juga menunggu ya. Barusan ada yang beli. Biasa ya kalau misalnya lebaran, aku jualnya bahan kue yang laris banget. Dari bahan kue, butter, pokoknya peralatan Wisman ya. Pokoknya kalau misalnya sembako lengkap harus ada bahan-bahan kue kayak Blueband kiloan, Wisman, butter, SP kiloan-kiloan, kacang kiloan. Aku yang cepet itu kalau puasa. Kalau yang jajanan itu agak lelet ya. Telur itu. Toples, aku juga jual toples. Toplesnya merek Biggi yang 45.000 aku jualnya. Harga Blueband tempat kalian berapa? Aku masih jual setengah kilo, masih jual 19.000. Menara tadi 10.000 ya Pak ya? Ngapain kamu? Badan telur buat anaknya. Mau minta makan dia? Kan gak ada nasinya. Terus ada maizena, terus ada selai coklat, sirup-sirup, terus sama kue kaleng gitu ya kalau lebaran ya. Mimi yang cepat itu. Kalau teman-teman gimana? Kalau bahan-bahan kue belanjanya di sales plastik. Enggak juga sih, kadang sekarang sales-sales luar itu pada masuk. Pokoknya sales-sales sekarang, sales luar tuh sekarang banyak yang masuk bawa bahan kue itu. Sekarang kalau kataku sales-salesnya itu banyak yang dari luar, malah barangnya macam-macam, lebih miring lah katanya. Pinter-pinter nyari sales lah. Kalau nyari sales di mana, nyari sales di mana, yang penting warung kita ini terjangkau di pinggir jalan gitu ya. Maksudnya higienis. Apa sih kalau di pinggir jalan namanya? Pokoknya warung kita itu pinggir jalan gitu. Bisa dilihat orang-orang, terus mobil-mobil bisa lewat. Banyak aja sih sales. Kemarin baru banyak yang tanya. Nah, barusan aku menjualin bahan kue. Pokoknya kalau puasa itu nggak jauh-jauh pasti bahan kue, maizena. Gitu ya guys. Kalau nanyanya sales bahan kue, kalau misalnya misal nih kalian ada niat mau jual bahan kue, kalau misalnya toko kalian jual gelas, misalnya kalian gantungin tuh gelas, beli sebis aja gelas, tau nggak, gelas roll, gelas plastik itu biasanya nanti ada yang mampir sales-sales plastik gitu, nawarin Blueband kiloan kemasan, itu kemasan 10.000 Blueband kemasan. Ih, telur berapa ya sekilo? 24, 25. Udah lama gak jaga warung, jadi ya alhamdulillahnya ya, aku punya usaha sendiri, hobi aku sendiri, salad buah, pokoknya apa aja dah. Oke
Okay, sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga dagangan kalian laris manis, dagangan aku laris manis. Harus semangat katanya. Semangat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.